Khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas pengantar ilmu administrasi niaga dengan topik penggabungan usaha. Penggabungan badan usaha adalah suatu usaha untuk menggabungkan satu perusahaan atau lebih. Ke dalam suatu kesatuan ekonomi sebagai upaya untuk memperluas usaha, adapun latar belakang dari penggabungan perusahaan ini adalah: yang pertama, untuk investasi yang menguntungkan; kemudian, yang kedua adalah mendapatkan kendali atas perusahaan lain. Yang berikutnya adalah memasuki pasar baru melalui perusahaan yang sudah menguasai pasar. Yang berikutnya adalah memastikan pasokan bahan baku atau input produksi lain agar hanya menjual bahan baku tersebut ke perusahaan mereka. Yang berikutnya adalah memastikan output produksi bagi para pelanggannya. Kemudian, alasan lain adalah untuk melakukan diversifikasi usaha. Kemudian, yang berikutnya adalah ingin membesarkan atau melebarkan ukuran perusahaannya. E, penggabungan usaha bisa juga dilakukan untuk mendapatkan teknologi baru. Kemudian yang berikutnya adalah penggabungan usaha dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi persaingan bisnis. Dan yang terakhir dia untuk mengurangi resiko. Penggabungan usaha yang pertama adalah merger di mana merger merupakan penggabungan dua badan usaha atau lebih dan disetujui oleh paling sedikit 50% pemegang saham baik pada perusahaan asal maupun pada perusahaan yang baru. Merger di sini biasanya e, menggabungkan diri, misalnya PT A, B dan C menggabungkan diri sehingga hanya yang tetap hidup itu hanya satu, misalnya hanya PT A, sedangkan PT B dan PT, PT C dia ikut melebur ke dalam PT A. Nama yang eh, tertinggal atau nama yang tetap berdiri itu adalah biasanya perusahaan yang mengambil alih. Contoh perusahaan yang melakukan penggabungan usaha dengan bentuk merger adalah, misalnya, PT Bank Niaga sekarang. Dia namanya menjadi PT CIMB Niaga, di mana PT Bank Niaga dia meleburkan dirinya ke dalam e, PT CIMB, sehingga nama yang sekarang itu adalah PT CIMB Niaga. Contoh lain dari perusahaan yang melakukan merger adalah TV7, di mana TV7 ini dia melakukan merger atau menggabungkan badan usahanya ke PT Transcorp. Sekarang namanya dia menjadi e, Trans 7. Bentuk penggabungan badan usaha yang kedua adalah konsolidasi. Konsolidasi merupakan penggabungan dua usaha atau lebih di mana sebuah perusahaan baru berdiri dan perusahaan asal atau perusahaan sebelumnya dia melebur semua. Jadi setelah melakukan konsolidasi e, mereka membuat suatu perusahaan baru dengan nama yang benar-benar Baru, contoh dari konsolidasi ini adalah misalnya PT. Bank Mandiri. PT. Bank Mandiri tadinya terdiri dari empat bank. Bank, eh, bank Dagang Negara, Bank Bumidaya, Bank Ekspor-Impor, dan Bank Pembangunan Indonesia. Di mana keempat perusahaan asalnya dia menjadi hilang dan sekarang hanya dikenal PT. Bank Mandiri. Yang berikutnya adalah akuisisi. Akuisisi adalah merupakan pengambil alihan sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut, tetapi perusahaannya dia tetap ada dan berdiri masing-masing. Akuisisi dapat dilakukan hanya dengan membeli aset perusahaan tersebut, dan dapat juga dilakukan dengan mengambil alih keseluruhan e, operasional perusahaan. Contohnya adalah misalnya seperti yang tadi saya sebutkan PT CIMB dia mengambil alih PT PT Bank Niaga atau contoh lainnya adalah sebelum melakukan merger PT Bank Niaga dia mengakuisisi PT Bank Lipo. PT Bank Liponya menjadi hilang. Kemudian yang ada adalah PT Bank Niaga dan kemudian PT Bank Niaga selanjutnya dia melakukan merger dengan PT CIMB sehingga namanya menjadi PT CIMB Niaga. Contoh yang lain lagi adalah eh, Aqua yang diakuisisi oleh eh, PT Danon Indonesia. Penggabungan dilihat dari tingkatannya, dia dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah penggabungan horizontal. Di mana penggabungan secara horizontal ini dia terjadi ketika dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang industri yang sama bergabung dengan tujuan memperluas daerah pemasaran, memperbanyak saluran distribusi, memperbanyak produksi dan menambah metode penjualan. Contohnya adalah untuk penggabungan horizontal ini adalah misalnya Trans TV dia bergabung dengan Trans mereka bergerak pada bidang yang sama, atau contoh yang lain lagi adalah penggabungan SCTV dengan Indosiar. Penggabungan dengan tingkat yang lain adalah penggabungan vertikal, di mana penggabungan terjadi ketika suatu perusahaan mengakuisisi atau mengambil alih perusahaan suppliernya atau perusahaan distributornya. Di sini, tujuannya adalah. Memperluas daerah pemasaran, memperbanyak daerah distribusi, memperbanyak produksi, dan juga mengamankan bahan baku. Salah satu contohnya adalah PT UHT yang memproduksi susu dalam bentuk kalengan serta cair. Mereka bergabung ke dalam suatu perusahaan yang baru untuk memperoleh keuntungan lebih. Kemudian mereka juga melakukan kerjasama-kerjasama dengan para peternak atau kooperasi koperasi eh, koperasi-koperasi eh, peternak susu di daerah dan juga eh, mereka mengambil alih pabrik pengepakan produk. Penggabungan berikutnya adalah penggabungan konglomerat atau konglomerasi, di mana penggabungan terjadi ketika perusahaan induk dia mengambil alih atau menggabungkan dirinya dengan perusahaan lain yang bergerak pada lini usaha yang berbeda. Tujuannya adalah memperbesar perusahaan e, sehingga ukuran usahanya lebih besar. Kemudian, biasanya suatu perusahaan melakukan penggabungan usaha dengan bentuk ini adalah ketika perusahaan tersebut ingin masuk ke dalam suatu industri baru, akan tetapi dia ingin memperkecil resikonya. Contohnya misalnya adalah e, PT Bakri ketika dia melakukan atau mengambil alih TV One. E, yang sebelumnya namanya adalah La TV, kemudian berubah menjadi TV One. PT Bakri ini dia tidak hanya bergerak pada bidang pertelevisian, akan tetapi dia bergerak pada banyak bidang yang lain, pertambangan, telekomunikasi, dan lain-lain. Biasanya perusahaan pengambil alih dia akan membentuk suatu holding company. Ada bentuk beberapa bentuk kerjasama bisnis yang mungkin atau dapat dilakukan oleh badan usaha. Yang pertama ada joint venture di mana joint venture adalah kerjasama dua pihak atau lebih dalam bidang bisnis untuk membentuk suatu perusahaan baru. Biasanya secara terpisah dari perusahaan induknya. Kedua, bila, kedua belah pihak yang bekerja sama dapat merupakan pemilik modal dalam negeri maupun pemilik modal asing. Bisa dua-duanya pemilik modal dalam negeri ataupun salah satunya pemilik modal asing. Kemudian Bentuk kerjasama berikutnya adalah ada aliansi strategis, di mana aliansi strategis adalah merupakan kerjasama atau hubungan formal antara dua orang atau lebih untuk mencapai satu tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Aliansi strategis pada umumnya terjadi dalam rentang waktu tertentu, seperti misalnya kenapa eh, PT Toyota. Dan PT Daihatsu mereka memiliki beberapa produk dengan model yang sama itu karena mereka melakukan aliansi strategis untuk uh, untuk melakukan pembuatan uh, produk mereka, akan tetapi tetap dengan brand mereka masing-masing. Contohnya adalah Toyota Avanza dengan Toyota Xenia, kemudian to, uh, Daihatsu Ayla dengan Toyota Agya, maupun Toyota Rush dengan. Uh, day, dengan uh, Daihatsu Terios. Biasanya aliansi strategis tersebut uh, hanya pada rentang waktu tertentu. Aliansi strategis dapat dilakukan dengan membuat suatu perusahaan baru atau hanya berbentuk kerjasama tertentu saja. Tidak harus mereka membuat suatu perusahaan yang baru. Yang berikutnya adalah kartel, di mana kartel ini merupakan kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga untuk membatasi suplai dan kompetisi. Berdasarkan undang-undang, kartel ini tidak diperbolehkan karena mereka akan melakukan monopoli. Sementara hukum di negara Indonesia melarang e, melarang e, melarang suatu perusahaan melakukan monopoli hanya badan usaha tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak yang diperkenankan untuk melakukan monopoli. Bentuk kerjasama berikutnya adalah waralaba. Waralaba atau franchise adalah hubungan kemitraan yang usahanya kuat dan sukses dengan usahawan yang relatif baru atau lemah sehingga usaha tersebut akan dilakukan dengan tujuan saling menguntungkan. Jenis-jenis waralaba dia bisa produk franchise, bisa juga manufacturing franchise, bisa bisnis opportunity ventures maupun bisnis format franchising. Ada banyak perusahaan-perusahaan waralaba yang kita kenal, McDonald's, Pizza Hut, kemudian Jeko, kemudian juga misalnya untuk franchise-franchise lokal itu, ada Alfamart, Indomaret, Yomart, dan lain-lain. Bentuk kerjasama berikutnya adalah lisensi, di mana lisensi dalam pengertian umum dapat diartikan memberikan izin. Pemberian lisensi dapat dilakukan jika ada pihak yang memberikan lisensi dan pihak yang menerima lisensi. Di sini, pemberian izin ini biasanya akan diartikan dengan. Memperbolehkan orang lain atau pihak lain menggunakan brand atau merek yang dimiliki oleh si perusahaan asal. Tujuannya, melakukan lisensi ini adalah biasanya produk pemberi lisensi atau perusahaan pemberi lisensi dia sudah lebih dahulu dikenal, sehingga ketika membuat suatu perusahaan baru, si penerima lisensi itu tidak harus membuat merek, cukup menggunakan merek yang telah dikenal sebelumnya. Pemirsa, khususnya mahasiswa universitas terbuka dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.